Saya ingin sambung sedikit lagi berkenaan dengan Yesus wala tuasiru Wabashiru wala tuasiru. Antara perkara yang masih lagi kita kurang jelas berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rukhsah ataupun pelonggaran yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam menunaikan solat ialah berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Cara rekapnya, solat jamak dan qasar ini adalah merupakan rukhsah ataupun pelonggaran yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita, satu kemudahan yang perlu kita buat dan satu sunnah daripada Allah Taala yang kena kita terima. Baik, apabila disebut solat jamak dan qasar ini, pertama sekali yang saya nak sentuh berkenaan dengan satu persoalan yang ditimbulkan oleh orang. Kita kata apa lagi gunanya, apa perlunya kita kepada solat jamak dan qasar, sedangkan kita sekarang ini sudah ada kemudahan amin-aminnya dengan masjidnya yang banyak di tepi-tepi jalan. Nah, itu dia punya persoalan yang timbul. Jadi persoalan ini kita kena ingat. Pertama sekali, kalau kita lihat kepada perbincangan solat jamak dan qasar ini, ia semacam sinonim berkaitan dengan isu perjalanan musafir. Jadi bila sebut musafir ini dari sudut yang kita alaminya, dia memang payah. Kita akan menghadapi kesulitan. Zaman dahulu kesulitan dia ialah dengan panas terik, kenderaannya pula ialah unta, keldai ataupun kuda. Itu kesulitan dia zaman dulu. Dan zaman dulu dia tak ada. Itu dia punya kelebihan. Sulit dia, perjalanannya dia adalah lambat. Lepas tu kan air mari ribu berdepan dengan debu di tanah Arab. Itu dia punya kesulitan. Lebih dia tak ada jaya. Kita ada jaya. Baik, kita pula zaman sekarang ni naik kereta lepas, itu lebih kita. Tetapi sekali-kali ada kadangnya dia berlaku dia. Kerana apa dia? Kerana accident. Bila accident, okey, potensi accident bila kita berjalan dengan kereta tinggi. Potensi accident zaman dulu dia tak ada. Macam mana nak accident apa tu perjalanan itu? Betul. Ha. Baik. Bila accident saja tuan, di situlah dia mengganggu kita punya sepaya. Sama ada orang yang terlibat dengan accident itu sendiri ataupun orang yang tak terlibat. Bila berlaku accident, kalau kita tengok ini reality. Bila berlaku accident pula kita ni pula ni. Ya. Pulang ke anak dunia, pasal apa? Orang nak tengok accident. Jadi accident inilah suasana yang ini menyebabkan berlakunya kesesatan lalu lintas yang boleh menyebabkan kita terganggu dan supaya tempat main pada waktu ini. Kita lihat. Sebab itu tuan-tuan, solat jamak dan qasar ini dia relevan. Dia sesuai sepanjang masa. Jangan kita ke masjid banyak, ke jalan, apa yang banyak. Nah, supaya yang kita mungkin yang sesuai. Nah, jadi dengan sebaik itu. Nah, semayang jamak dan qasar ini, kita kena ambil kemudian itu dan kita tengok. Nah, cuma tiga hari yang saya selalu sentuh, yang saya tak selalu tengok, kenapa orang jaga sangat nampak semayang jamak dan qasar ini ialah dia shock dari sudut apa ni, dia orang rasa susah, susah nak niat. Sedangkan di situ saya dah jelaskan dalam tazkirah pelarangan dalam hal ini, niat dia ada dua cara. Niat jamak dan qasar itu dia ada dua. Yang pertamanya ialah yang kita belajar. Saya
daripada kecil sampai besar dan tengok silibus pendidikan Islam sampai sekarang pun tak jauh. Apa dia? Hanya dia dalam takbiratul ihram sembahyang yang pertama ayat tujuh. Aku sembahyang zuhur katakan. Aku sembahyang zuhur dua rakaat qasar dihimpunkan ke dalamnya asar. Tapi imam, paling imam, kalau tak ada tak ada. Kerana Allah Taala. Jadi niat yang macam itulah tuan-tuan yang menyebabkan orang menjadi kata baik. Nak buat nyaman adalah. Dan sampai mereka, kita tengok orang yang berniat itu kadang-kadang dimenangkan takdir pun tak jadi. Pasal apa dia pakai niat yang jadi macam itu. Tetapi ada satu lagi jenisnya ataupun bukan jenis yang dipanggil cara niat, iaitu kita niat biasa. Contoh dia sembahyang zuhur dua rakaat qasar. Itu kalau nak sembuh qasar. Tapi kalau nak tua tak nak sembuh qasar, rasa qasar-qasar itu benda kita sebut pendek ya, bahasa Melayu. Aku sembahyang zuhur dua rakaat pendek kerana Allah Taala. Kalau itu imam, ikut imam kerana Allah Taala. Habis ya. Bila dah selesai niat begitu, maka kita bersembayangkan zuhur dua rakaat. Tengah-tengah sembayang zuhur dua rakaat. Tiga masanya kita tahu. Maknanya bermula lepas tiga takbiratul ihram sampai ke barisan. Tak kira masa dia, asalkan kita sembayang ada perintah dalam hati kita, aku himpun asar dalam waktu sama. Kerana Allah Ta'ala. Ada niat lagu itu sudah dapat kemudahan solat nyaman dan asal. Jadi bila habis sembahyang zuhur, kita membangkit. Aku sembahyang asal dua rakaat pendek kerana Allah. Kita senang untuk nak sembahyang nyaman dan asal. Dan benda ni tuan-tuan, kalau kita musafir dengan anak-anak, kita boleh ajar sekejap dengan. Memang saya berhati anak saya kalau bila musafir, dia berpanggil, dia belajar lain. Dia belajar yang mana? Niat itu dalam takbir untuk ihram yang pertama, solat yang pertama. Jadi bila kita ajar orang boleh nampak mudah, dan dia pun boleh buat, dia boleh ikut kita. Jadi itu yang saya dah sebut tentang solat nyaman dan asal. Baik. Yang apa tu nak dia buat nyaman lagi lagi mana? Nak main zuhur dalam waktu asal. Tengah-tengah semayang zuhur, apa ni dalam waktu zuhur itu. Kita niat saja. Lintaskan dalam hati, tak perlu ambil semayang. Ada yang kata masa nak niat, kita ambil semayang. Jadi masa niat tu tuan-tuan, tak payah buat ambil semayang. Tengah-tengah dengar lagu, dangdut kamu benda dalam kereta tu. Boleh niat. Lintaskan dalam hati, aku himpun zuhur dalam waktu asar dalam Allah Ta'ala. Ataupun aku himpun maghrib dalam waktu isya kerana Allah. Jadi bila dah masuk waktu asar, kita berhenti. Berhenti lepas berhenti. Okey, semayang. Nak semayang mana? Ada yang tanya juga. Nak semayang zuhur dulu ke asar? Dua-dua boleh. Nak semayang zuhur dulu pun boleh, asar dulu pun boleh. Ya. Akhirnya. Baik. Cuma kalau tanya mana yang afdal, itu cerita lain. Macam sembahyang sunat tadi. Bila sembahyang sunat tadi, lepas sembahyang sunat ba'diyah isyak, kita start tadi. Tanya tadi sampai semua. Tapi kalau tanya afdal, itu cerita lain. Tentulah kena tidur dulu. Itu afdal. Lepas tu bila tidur nak sedar pun, setelah pukul 1 lain, dia pahala. Pukul 2 lain, pukul 3 lain, pukul 4 lain. Pukul 5 lain, dia punya pahala. Baik. Jadi yang abdolnya, kita sembahyang. Kita ambil rumah sembahyang milik kaum. Oleh kerana kita sembahyang dalam waktu asar, kita sembahyang asar. Kita abdol. Sembahyang asar, lepas sembahyang asar. Sembahyang waktu.
Begitu juga kalau kita jamak takdir zuhur dengan apa ini? Maghrib dengan isya. Jadi kita jamak takdir aku himpun maghrib dalam waktu isya dan Allah taala. Baik. Nah, sembahyang pun belum lepas isya, sembahyang isya. Itu afdal. Tapi kalau sudah sampai maghrib itu tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat antara jamak takdir dengan jamak takdir, mana yang lebih tidak sempurna saja. Tentulah jamak takdir. Pasal apa? Jamak takdir kalau sampai zuhur, lepas sampai zuhur mesti terus. Asal. Kita boleh tidak nak lama-lama. Tak boleh nak minum air, nak borong dulu lepas sampai zuhur, nak borong macam ini tadi. Tapi kalau kita jamak takdir lepas sampai asal itu boleh. Maknanya layan itu ya, ataupun tukar latih anak ke benda boleh. Lepas tu semaya sahnya pukul katakan pukul 5. Nak semaya zuhur ni pukul 7, tak ada masalah. Asalkan dalam waktu asal. Itu saja. Begitu juga maghrib dan isyak. Semaya isyak, lepas semaya isyak kita naik bola. Maghrib ini dah satu pagi. Tak ada masalah. Dia nampak, dia tak attention. Itu satu yang berkenaan zaman. Yang kedua, jamak ini juga dibahaskan dalam kitab fiqh. Boleh dilakukan bila dalam keadaan tawaf. Ingat, pendengar itu perkataan saya. Ya ini saya selur sedikit. Sebab benda yang jarang dibincang. Jamak boleh dibuat dalam keadaan kita berada dalam kesulitan. Nah, apa yang saya tak sebut? Saya kata pendengar itu. Pertama, saya tak sebut bahawa jamak itu boleh dibuat dalam keadaan itu sakit. Saya kata dalam kesulitan. Sakit. Yang kedua, saya tak sebut perkataan kosar. Jamak. Jamak lain. Kosar lain. Jamak kosar lain itu. Pattern. Ya, semuanya jamak. Jamak mana himpun. Kita himpun zuhur dalam waktu asal ataupun itu dipanggil jamak takdir. Himpun asal dalam waktu zuhur itu himpun dipanggil jamak. Tapi qasar di mana? Qasar itu jaga dia. Kita semayang zuhur di apa ni di rumah kita ke di masjid. Pas semayang zuhur ketiga nak tolak pergi ke mana-mana musafir. Pak stesen ke memang musafir nak dari kampung. Bila kita tolak pergi ke zuhur pukul kita semayang pukul 1:30 kalau sampai di mana-mana KMA ataupun mana-mana tempat yang kita pernah berhasil kebetulan asal sudah masuk kita mana-mana kita kita semayang asal sini. Bila dah berlaku begitu oleh kerana zuhur dah semayang maka di situ kita semayang asal. Jadi aku semayang asal 2 rakaat ini kerana mana jamak tak pattern yang ketiga jamak dan kasar. Ini kita bertolak pukul 12 katakan jalan sampai kita kurang pukul 3 dan dia campur ngantuk kamu benda semua ganti beritahuan kepada kita semua dia kita semayang tahu dan asal kasar. Jadi semayang jamak impor asal dan kasar. Dan yang zuhur dengan asar pula asar yang dipakai tapi dua-duanya kita kosarkan itu kita pendek. Nah, itu dia punya pattern yang ketiga. Baik itu nanti biasa lah itu kes musafir ini kes kesulitan. Yang sulit ini tuan-tuan maksudnya sulitnya antara ini tuan-tuan yang saya rasa nak nanti bahawa kita ni gini manusia sering berlaku pada kita yang rasanya nak kata pasti tak juga tapi hampir-hampir pasti berlaku. Ia kadang-kadang tuan kita sakit demam. Bila sakit demam ataupun ada apa-apa lah kesakitan, kecederaan yang menyebabkan kita rasa sulit nak semayang setiap waktu.
Nah, sebenarnya setiap waktu sulit, campur oleh sinyal, boleh ambil sembahyang kena ada luka. Tak sedih. Bila ambil sembahyang, kalau sembahyang lima waktu, lima kali pedih. Pedih satu, yang kedua, campur kalau kita apa dia? Nah, campur pula kita punya, kita punya sinyal itu dengan kata orang berhijau-hijau, nak bantik, apa benda. Ada sedih. Maka di sehari itu tuan-tuan kita boleh jawab. Tengok. Kita rasa seksa di mana? Kalau rasa seksa nak sembahyang setiap waktu, okey, kita jawab. Suruh kita jawab. Itu berarti awak seksa ke tak seksa kuat. Zuhur masa rasa nak ambil sembahyang, air sembahyang. Tak pergi tertanda kalau jauh aku benda campur pula sakit ada cedera. Nak ambil dua kali sembahyang dia rasa sakit. Dan nak badan rasa sakit. Maka masa itu tuan-tuan boleh jawab. Tapi tak boleh pasal. Ingat. Tak boleh tak boleh jawab ni. Boleh jawab tapi tak boleh kasar. Jadi ambil sembahyang kepada sembahyang. Sembahyang tu dengan kasar. Ataupun tak boleh di. Suruh ni dengan letih badannya dengan time dia pun satu. Setengah itu rasa sebenarnya kita pun rasa pun apa ni kata orang. Kesakitan itu menyebabkan kita tak bermain dan tertidur. Jadi oleh kerana tertidur itu kita pun tengok jam pukul sekejap. Tak bermain lagi. Maka kita pun niat aku himpun Zuhur dalam waktu asar. Itu kalau nak himpun nyaman lagi. Okay. Lebih kurang pukul 5 sekejap. Ya, ambil semayang lagi. Okay. Boleh nyaman asar. Bahkan dalam kitab dia ada bincang jamak empat semayang. Bila masuk waktu asal,
kita lebih kurang lebih kurang ataupun 650 menit. Oke, semuanya masuk. Dekat 37 lah sekarang. Sebanyak zuhur 4 kali itu oleh karena sakit tak ada lah nak kuya nak baca ayat yang panjang. Tak ada baca pati aku sudah cukup. Kau panggil pertawa je. Nah, takbir. Aku sebanyak zuhur 4 rakaat. Tak boleh boleh. Ingat, yang ini sakit. Sakit untuk kesulitan ini dia tak boleh boleh. Dia punya 4. Jamak saja. Aku sebanyak zuhur 4 rakaat. Kerana kota. Pacilah pati aku sekali. Dah boleh cukup. Rakaat dua panjang, tiga panjang, empat panjang. Lebih kurang 75 minit habis. Sembahyang fajar, aku sembahyang salat empat rakaat karena puasa. Ataupun sembahyang salat juga yang 7 minit pulang, salah satu. Lebih kurang 75 minit habis sembahyang subuh dengan salat. Lebih kurang 5 minit lepas sembahyang salat lepas habis semua tadi azan lagi. Maka azan maghrib ini kita niat jamak takbir. Aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Tengah tengah sembahyang maghrib niat satu lagi. Aku himpun asal isyak dalam waktu maghrib kerana Allah Taala. Habis saja sembahyang maghrib, aku sembahyang takbir ke ihram, apa niat ihram? Aku sembahyang waktu isyak 4 rakaat kerana Allah. Bila dah habis main siapa ke tuan-tuan, empat-empat sembahyang dikira macam macam jamak. Empat-empat sembahyang. Itu yang dinyatakan solat jamak empat sembahyang. Kita impunkan empat solat dalam dua waktu, tetapi semacam kita buat sekali masuk. Satu, dua, satu. Jadi, air sembahyang lagi sekali. Kalau tak terbatal kerana wangin dan memang kalau setakat hanya tunggu 5 minit ataupun sebenarnya 2 lagi masuk waktu maghrib, memang insyaAllah tak batal, tak ada lagi kita nak mengalir yang biasanya. Itu yang dimaksudkan sembahyang jamak 4 waktu buat macam sekali. Ada yang tanya apa tentang bahasa itu? Ada Pak jamaah itu ada tak ada tanya? Okey, ada lagi. Saya sentuh kuat ini. Misalnya kita banyak. Itu saya cerita orang sakit. Cerita orang lain macam mana? Polis dia jaga kereta. Jam dia sembahyang, dia sembahyang dia keluar hujah kedua giliran dia. Pukul 2 dia masuk suruh. Habis dia keluar pukul 10. Pukul 2 hingga pukul 4 tak ada masalah. Tapi pukul 4.30 orang keluar pejabat. Pukul 4.30 lah masuk waktu asal. Kalau sekiranya itulah yang berlaku dan dia rasa dia tak boleh nak tinggal tugasnya sebagai pengawal traffic tahunan, maka dia boleh jamak masa main zuhur tadi, tak umum. Dia boleh jamak zuhur dengan asal. Lepas tu bila masuk maghrib, tengah jam lagi, kalau dia nak tinggal, maka dia boleh jamak lagi. Pasal apa dia? Dia kembali ke rumah dia, boleh mandi-mandi bersih badan pukul 10 malam. Maka dia bersih badan dia pukul 10, maka pada masa itu dia sembahyang isyak 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Benda ini dibahaskan dalam kita. Termasuk juga doktor. Pembedahan dia pukul berapa? Katalah pukul 1. Main dia pukul 1. Dia tak boleh berhenti kan? Benar, dari pada pukul 1 kita pula kata tak boleh. Ini jenis kita dan jenis orang. Ini kita orang panggil tidak pakar pak. Kita kata Allah sikit, boleh tak buat pukul 1 setengah? Tak boleh, dia ada tanya. Orang katalah ramai yang tanya. Tanya pukul 1 setengah, dia kata saya punya tanya pukul 1. Berapa jam? 5 jam. Pukul 1 sampai pukul 6. Oh siap. Tak boleh nak tinggal. Maka pada masa itu doktor boleh buat jamak. Jamak apa dia? Takbir. Pada kali ini kan dia boleh sembahyang asar dalam puasa dan zuhur dalam puasa.
tapi dia ke 1 sampai ke 3 atau sampai ke 4 saja sudah urusan sudah selesai. Maka dia meninggal di Saudi Arabia, dia meninggal di Spanyol. Tapi penyelamat yang nyawa bagi lebih penting bagi muslim. Dan oleh karena ada pelanggaran, saya kalau ada pelanggaran, macam mana mungkin saya? Nah, jadi kalau ada pelanggaran boleh, mari kita berbuat demikian. Jadi saya rasa itu sedikit penerangan tentang kemudahan yang Allah Taala bagi kepada kita dalam bab sembahyang. Yang tinggal lagi adalah kita nak buat atau tidak. Dan yang paling sedih, orang juga suka sakit dia sampai dia tak sembahyang. Masalah tu ustaz belajar, bila sakit tak payah sembahyang, kodok kodok tak ada kekurangan telinga kodok pun ada dalam kepala kita set kodok tak ada kodok ini hanya terlupa ataupun tertidur terlupa di mana nanti saya pernah kena pergi di pasar apa tu pasaraya. Pasaraya ini macam tak gelap, kita tak tahu dalam mereka ada apa ini dah masuk. Maka pada masa itu tuan-tuan, jangan berjalan-jalan teringat asal hukum-hukum masuk mati. Jadi sampai mereka asal pun terlepas. Itu orang panggil di luar kawal lagi. Itu pun tak ada menjawab pada masa itu katakan itu lah kita ikut. Maka asyik yang membeli blok sampai terlupa. Maka itu masuk bak lupa, bak tak sedang. Ada satu lagi tertidur, ini pun saya sedang lupa, boleh. Kerana penat sangat, maka pada sedang kelima, zuhur terbang. Maka oleh kerana zuhur terbang, boleh berkata buat kota. Tapi kota kerana sakit ini tak ada. Kena ajar kepada orang-orang yang sakit di hospital itu. Macam mana pun semayang, tak seletih sangat, penat sangat nak turun naik katil, nak jadi semayang, buat jalan terus. Masa penat sangat, teruk lagi, buat jalan cepat sekaligus. Tak ada masalah. Jadi ini tuan-tuan beberapa pelanggaran yang kadang-kadang kalau kita tak sadar, akhir sekali kita berdosa pula. Sanggup tinggalkan semuanya kotor-kotor. Ya dulu hospital ini dia macam mati. Kalau hidup, kalau sehat, kalau tak sehat mati terus macam mana? Awak dulu dalam keadaan di apa di hospital itu, dalam keadaan sakit kamu semuanya. Awak dia ingat boleh hidup lagi tapi dah mati. Mati tak ada boleh. Jadi dengan sebaik kemudahan solat itu kuat dalam keadaan kesulitan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada tak clear,